Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semua, dimanapun kalian berada, mulai dari Sabang sampai Merauke. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya, amin. Oke, di tangan saya kali ini ada sebuah handphone mereknya Gome. Ya, Gome. Gome. Oke, ini Gome dengan tipe U9 ya kalau nggak salah ya. Gome tipe U9. Gome U9. Ya, kasusnya ini ya sebenarnya ringan ya sob ya. Cuman sayang kalau tidak saya upload dan tidak saya bikin konten, karena jarang sekali handphone tersebut untuk dijadikan konten. Makanya saya tertarik untuk bikin konten, walaupun masalahnya hanya ringan. Ini hanya masalah tidak dapat di-charge ya sob ya. Tapi info dari user, handphone ini pernah diservis sama user lain di tempat servis lain, tapi setelah diambil sehari dipakai sudah nggak bisa dicas lagi. Kalau ngecas harus disenggol-senggol gitu katanya infonya, terus langsung dibawa ke saya dan saya cek seperti tadi memang nggak ada respon ya. Kadang nggak ada respon, dan kebetulan di sini baterainya juga sudah menipis. Oke, langsung aja sob, kita bongkar sob. Sebelumnya tadi sempat saya blower ya, untuk membukanya ini dari belakang seperti HP-HP umum pada saat ini ya, zamannya sekarang ya. Ini harus bongkarnya pakai blower, terus baru di scan pakai plat tipis ya, seperti yang Anda lihat di video ini. Namun untuk membukanya ini hati-hati ya sob ya, karena ini ada lapisannya, covernya ini loh, covernya ini ada lapisannya gelas ya. Jadi kalau ditekuk sedikit gitu ada crack nanti biasanya, dan hati-hati saat melepas ini ya. Nah, di situ tadi saya menemukan kendala. Ini kan sebetulnya pernah diservis dan bekas lemnya itu sangat kuat juga. Nah, akhirnya saya daripada ini terlalu beresiko menggunakan plat, saya ganti menggunakan mika aja. Karena lem dari tukang servis biasanya itu kuat-kuat. Terus saya bantu dengan cairan thinner ya untuk melunakkan lemnya, melunakkan atau melebur ya, biar mudah dilepas. Kita santai aja pelan-pelan dan kita amati, jangan terlalu memasukkan ke dalam ya sob ya. Kalau memang belum tahu pernah, maksud saya kalau belum pernah membuka handphone ini, barangkali ada fleksibel ataupun apa yang dibaliknya itu. Kita cukup secukupnya aja, kita masukkan skep ya. Skep ini saya menggunakan mikat bekasnya tempered glass ya, lumayan tipis ya. Kita sambil bantu kasih cairan thinner pelan-pelan. Nah, di area situ hati-hati ya sob ya, pelan-pelan aja, barangkali ada fleksibel dari fingerprint, karena kita nggak tahu posisi fingerprintnya ada di mana. Jadi kita usahakan di area sekitar fingerprint itu kita kasih jarak, jangan terlalu dalam untuk memasukkan skepnya. Oke, jika terasa mulai agak alot, kita kasih tinter lagi, kita skep lagi, perlahan aja sob, nyantai. Ini HP orang umum ya, Gome. Entah orang-orang yang nyebutnya Gome atau Gum, saya juga nggak tahu. Gome
U9. Produk dari mana juga saya juga nggak tahu ya. Ya, lanjut kita skip pelan-pelan. Ya, shred. Oke, nah, oke sudah mulai terbuka. Kita pelan-pelan aja kita perhatikan, nah kan? Sudah kuduga kan? Pasti ada flexible fingerprint. Nah itu seperti yang saya tadi bilang di atas ya, di sekitaran area situ. Kalau pas bukanya scape-nya jangan memasukkan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti itu tuh putus, pasti putus. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya kita bongkar ya guys. Video saya percepat. Oke, sudah selesai. Ya, kita congkel bagian bawahnya. Oke, sudah terlepas. Nah, itu. Posisi soket ada di bawah ya. Kita lepas fleksibelnya. Oke, kita ambil. Ya. Selanjutnya kita amati dulu ya, Sob ya. Kita lihat, kita perhatikan. Nah, di sini yang saya temukan banyak kaki-kaki yang belum nempel, Sob. Ya, saya nggak tahu cara kerjanya dari tukang servis sebelumnya itu seperti apa. Yang penting yang jelas kondisinya ketika saya buka ya seperti ini, Sob. Nah, entah memang dari usernya juga penggunaannya terlalu dipaksa ataupun juga saya nggak tahu juga. Intinya yang sekarang saya lihat saat ini kondisinya kaki-kakinya itu sempal, nggak lengket sama timahnya. Jadi yang saya lakukan otomatis cuman ringan aja, Sob. Cuman kita kasih timah, tambahin timah, kita resolder saja cukup. Sekarang sudah saya resolder, selanjutnya saya bersihkan, lanjut kita coba maksud saya. Maaf ya, Sob. Ini terlalu semangat saya. Biasanya ya kalem gitu, tapi sekarang weh, habis minum apa tadi, jamu. Iya, malam Jumat ya. Persiapan wayai. Oke, saya percepat lagi ya, saya Oke. Selesai, Sob. Sekarang sambil kita tes juga ya sebelum kita tutup covernya untuk memastikan kalau ini benar-benar fix, sudah kembali normal. Ya. Oke, terlihat normal ya. Sudah mau ngeces. Sekarang kita lem bagian belakangnya ya, Sob. Saya percepat lagi, Sob. Oke, cukup bentar aja. Ya, sekarang kita tempelkan soket fingerprintnya, kita hubungkan. Lanjut kita presisikan covernya. Shred, celup, oke, celup, 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 oke. Efek malam Jumat iki, Sob. Ya, celup, 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 trot. Langsung saya percepat lagi. Oke. Ya, sambil saya coba, saya nyalakan dan down ya, Sob ya. Ini kita tunggu kurang lebih 1 jam ya. Lancar ya, Sob ya. Oke, Sob. Sekian dulu
video dari saya. Semoga ini bermanfaat, khususnya untuk para teknisi yang pemula ya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Salam teknisi Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.